Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara mau like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Kabar terbaru di pagi hari ini tentunya datang dari Dedek Lesti Kejora di Lida Dangdut 2021 tadi malam nih para sahabat. Dan tentunya yang membuat Mimin salvo kepada Dedek Lesti Kejora karena Dedek Lesti Kejora bertemu dengan Iqbal nih, seorang dokter dari Sumatera Barat, tepatnya di Medan nih para sahabat ya. Dan tentunya Lesti Kejora langsung mulai aktif nih para sahabat ngegombalin Pak Dokter dari Sumatera Barat. Dan tentunya Dedek Lesti Kejora di sini ada momen menyanyikan lagu duet Memandangmu bersama Pak Dokter Iqbal. Di sini situasi semakin memanas sih para sahabat ketika Irfan Hakim mulai julid kepada Dedek Lesti Kejora dan Iqbal. Peserta dari Sumatera Barat ini hanya bisa tersenyum nih para sahabat. Dan tak lupa kekocakan dari para host Lida 2021, Gilang Dirga bersama Irfan Hakim menambah kekocakan di panggung Lida Dangdut 2021. Dan tentunya momen dari menyanyikan lagu duet Memandangmu bersama Iqbal ya. Dan di sini rupanya kakak Rizky Billar tengah memantau Dedek Lesti Kejora nih dari kejauhan, meski dari syuting JWB ya. Kakak Rizky Billar memantau Dedek Lesti Kejora nih. Aduh, awas ya Dedek, jangan sampai macam-macam nih, apalagi sampai godain peserta Lida Dangdut 2021. Kakak pasti memantau. Dan di kabar berikutnya masih dari Dedek Lesti Kejora nih para sahabat, yang tengah bernyanyi di backstage bersama Juri Putih. Dan sangat luar biasa kemesraan dari lagu Dedek Lesti semakin menambah kemesraan di antara Juri Putih yang lain. Dan tentunya di kabar berikutnya nih para sahabat, ada kabar dari akun sahabat ya, bahwa sebentar lagi Rizky Billar di channel YouTube-nya bakalan di-up besok nih para sahabat. Dan malam ini sampai begadang nih. Dan tentunya selalu panteng ini di channel YouTube-nya kakak Rizky Billar nih para sahabat, karena bahkan ada kejutan-kejutan dari kakak Rizky Billar. Serta di kabar selanjutnya nih datang dari Bang Remo nih para sahabat, untuk menjelaskan kepada Markona agar peka nih para sahabat, karena sudah 8 bulan Leslar anniversary ya. Tentunya masih banyak yang ragu tentang hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar, dan sampai menanyakan kapan dan kasihan kepada Dedek belum juga dinikahin. Ini adalah penjelasan dari Bang Raymond, bahwa sesungguhnya untuk mempersiapkan pernikahan itu bukan sehari dua hari, seminggu atau dua minggu, karena Dedek Lesti Kejora dan Rizky Billar adalah artis yang ngetop sekarang, bahkan sudah di mana-mana, selalu berada di televisi di para sahabat. Jadi harus mempersiapkan matang-matang untuk menuju ke jenjang pernikahan. Jadi bismillah untuk menuju halal, kata Bang Raymond. Kita doakan dan support terbaik untuk idola kita Leslar, semoga segera menuju halal ya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.